Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andika Hermawan, di channelnya para pecinta bilah. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini sudah terpampang berbagai macam jenis golok ya, dan diantaranya ini kebanyakan golok sembelih dan ada satu golok tebas nih, yang patimura nih. Ini ready stock ya semuanya. Kita review singkat, percepat aja ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, yang baru bergabung, boleh subscribe terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua jadi ganjaran, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala ya. Oke. Ini yang pertama. Yang pertama nih. Ini masuk kategori golok sultan. Super mewah. Ih, Masya Allah ya. Nah. Ini golok sembelih yang super mewah, teman-teman. Full dari kayu snorkeling natural. Ini harganya masih 900 ribu ya. Dan kemungkinan bulan depan naik jadi 950 ribu. Nah, untuk kita buka bilahnya ya. Ini terbuat dari carbon steel. Carbon steel sub 9A ya. Panjang bilahnya 35 cm. Ketebalannya ini 4 mm. Handle-nya 13,5 cm. Mantap banget tuh. Untuk sembelih, gaya tarik ataupun gaya dorong mantap banget. Silahkan, jika berminat teman-teman bisa langsung di order ya di WhatsApp. Harganya Rp900.000 saja, mumpung belum naik ya. Silahkan, mantap banget ya. Keren banget. Handle-nya ini full tank ya. Ini untuk yang pertama, screenshot saja, harganya Rp900.000. Oke, ini next yang kedua. Nah, ini patimura versi golok tebasnya ya. Ini versi golok tebasnya full dari kayu johar natural. Handle-nya juga kayu johar, ada aksesorisnya di sini. Duralium dan di sini ada tali sangket untuk dimasukkan ke sabuk, teman-teman. Mantap, kita buka ya. Kita buka. Nah, ini sudah dikasih minyak biar tidak berkarat. Bentuknya seperti ini. Mantap sekali ya. Panjang bilahnya ini 40 cm, ketebalannya ini 5 mm dengan handle-nya ini 15 cm. Ini enak banget untuk dipakai tebas-tebas. Untuk harga yang ini Rp350.000 saja. Silahkan. Ini harganya murah meriah, Rp350.000 aja. Screenshot ya dan kirim di WhatsApp yang sudah tertera di video ini ya. Silahkan. Ini stoknya ada 3 piece lagi. Bagi 3 orang tercepat boleh langsung di order ya. Rp350.000 saja. Oke. Next, selanjutnya ini ada golok sembelih ya. Sama seperti yang tadi, full kayu johar dengan aksesorisnya duralium. Ini garapannya sangat rapi, depend satu pasak ya. Dan di sini ada aksesoris tarikur. Ih, mantap banget. Panjang bilahnya untuk yang ini 35 cm, teman-teman. 35 cm ya. Ih, super kinclong nih. Ini udah kinclong banget ya. Udah bisa ngaca lah. Tuh. Mantap. Tebalannya ini 4 mm. Handle-nya sama ya, kurang lebih 15 cm. Kurang lebih 15 cm, ini enak banget digenggamnya. Untuk harga juga sama ini, Rp350.000 saja. Bisa langsung di order di screenshot ya, Rp350.000. Ini bahan baja per tempat proses sepuh dengan media air. Silahkan nih. Ini stoknya ada 2 piece lagi. Ini stoknya ada 2 piece lagi ya. Silahkan bagi yang berminat, Rp350.000 saja. Oke, next, selanjutnya yang keempat nih. Ini ada golok sembelih Melayu full dari kayu ruyung aren ya. Di sini ada aksesorisnya. Aksesorisnya kuningan dan talikur. Bisa dilihat ya. Ini detailnya sangat rapi, sangat glowing juga, mantap sekali ya. Ih, keren banget belakangnya seperti ini. Keren banget, kita buka ya bilahnya. Untuk bilahnya seperti ini, teman-teman. Sudah kinclong juga. Nah, seperti ini handle-nya, ini ceker kijang. Mantap. Bahannya dari baja per tempa proses sepuh dengan media air. Panjang bilahnya 30 cm dengan ketebalannya ini sekitar 3,5 cm. Handle-nya ini sekitar 15 cm. Mantap, untuk harganya ini murah meriah untuk yang ini ya. Ini untuk harganya Rp320.000 saja.
Rp320.000 saja dari baja per tempat, per truk ya. Bisa langsung di order di WhatsApp yang sudah tertera di video, japri aja ya. Japri aja, oke. Nah, seperti ini, mantep banget, 320.000-an. Next ke golok sembelih yang lanjut, yang sebelahnya. Ini versi model bungkuk udang ya. Terbuat dari baja per Willys, full dari kayu snorkeling. Aksesorisnya ini duralium. Pen satu pasak, ini garapannya super-super rapi, teman-teman. Super-super rapi ya, ini garapannya. Ih, mantep banget. Ajib. Modelnya bungkuk udang. Nah, kita buka. Seperti ini bilahnya. Untuk bilahnya seperti ini, teman-teman. Bungkuk udang ya. Bungkuk udang. Ini harga normalnya 500.000. Ini dari baja per Willys generasi kedua. Untuk ketebalannya sekitar 3,5 mili ya. Handle-nya ini 14 sentian. Enak banget digenggamnya ya. Dari kayu snorkeling juga. Harga normal ini 500.000 untuk yang ini ya. Kita lagi ngadain promo. Jadi Rp450.000 saja, bisa langsung diorder. Gercep-gercep, ini stoknya ada satu lagi ya. Stoknya cuma ada satu lagi. Screenshot aja ya, harganya Rp450.000 saja. Japri ke WhatsApp ya, oke. Lanjut, next. Ada golok sembeli custom. Full dari kayu johar. Aksesorisnya di sini ada sangket ya. Untuk dimasukkan ke sabuk, ada talinya juga. Handle-nya dari duralium cor, di pen 2 pasak nih. Kita buka. Nah, handle-nya juga dijepit dari menggunakan kayu johar juga ya. Ini sama dari baja per tempat, per truk ya. Panjang bilahnya ini 30 cm sampai 31 cm. Ketebalannya ini 4 mili. Untuk handle-nya ini 13,5 cm. Seperti ini ya. Ini untuk harganya murah meriah, Rp320.000 saja. Ini sudah tajam maksimal semuanya ya. Barang-barang di kita ini sudah tajam maksimal. Nah, ini ketebalannya sekitar 4 mili ya. Kurang lebih 4 milian. Enak banget digenggamnya. Di sininya ada stopper ya. Di bagian sini ada stopper. Jadi nyaman banget ketika digenggam, apalagi di gaya dorong ya. Mantap banget. Ih, keren banget ya. Oke. Jika berminat nih, golok sembelih custom bahan baja per Rp320.000 aja. Screenshot aja ya, screenshot aja. Oke, next. Ini ada yang sejenis ya. Tapi ini full tank ya, lebih premium. Dan bahannya juga ini dari baja HSS. Dengan kayunya ini full dari kayu snorkeling, teman-teman. Mantap, bisa dilihat aja ya, full dari kayu snorkeling ya. Keren. Saketnya juga ini kulit sapi asli. Yang tadi itu kulit imitasi, ini kulit sapi asli ya. Mantap pokoknya ya. Ih, keren. Keren, 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 keren. Ini bahannya dari baja HSS. Baja HSS, finishingnya kinclong juga. Finishingnya kinclong, full tank sampai ke handle. Depennya ini 4 pasak, teman-teman. Bisa dihitung. 1, 2, 3, 4. Dan di sini ada aksesoris duraliumnya ya. Ketebalannya ini sekitar 3,5 mili. Handle-nya sekitar 13,5 cm. Enak banget digenggamnya ya. Sudah tajam, siap pakai. Super tajam maksimal ya. Ini untuk yang ini harganya Rp500.000. Buat teman-teman yang berminat dengan golok sembeli HSS-nya, bisa di screenshot ya. Harganya Rp500.000. Nanti kita cantumkan harganya di video. Silahkan ya. Rp500.000 saja. Baja HSS full tank custom, super istimewa ya, super istimewa. Oke, next, selanjutnya ini masih per HSS-an ya, tapi ini sama seperti yang tadi bahannya, tapi ini kita versi sarung kulitnya, teman-teman. Nah, ini sarung kulit sapi asli. Sarung kulit sapi asli mewah banget ya. Jahitannya juga rapih ya. Handle-nya duralium, depend 2 pasak, teman-teman. Mantap. Di sini ada sangket. Kita buka bilahnya. Seperti ini. Bilahnya hampir mirip seperti yang tadi ya. Ini sudah flat, sudah kinclong juga. Siap pakai, tajam maksimal. Panjang bilahnya ini 30 cm. Ketebalannya sama, 3,5 mili. Handle-nya ini sekitar 13,5 cm. Ada stoppernya juga ya. Mantap.
Untuk harga ini Rp450.000 saja. Harganya Rp450.000 saja, bisa di screenshot ya. Bisa di screenshot langsung di japri ke WhatsApp. Oke, okay, next selanjutnya. Ini ada golok sembelih Cibatu nih, Cibatu Sale. Cibatu Sale dengan aksesorisnya logam kuningan ya. Ini full kayu snorkeling. Yang ini murah meriah. Yang paling murah ya, yang paling murah. Kita jual yang paling murah. Handle-nya seperti ini, model jengkol, full dari kayu snorkeling juga ya. Dibuat rapih, serapih mungkin. Kita buka bilahnya. Ini dari baja per di proses sempa ya. Sudah kinclong juga. Untuk ketebalannya ini 3,5 mili. Panjang bilahnya 28 cm. Untuk handle-nya ini sekitar 13,5 cm. Untuk harganya murah meriah teman-teman. Ini yang paling murah Rp270.000 saja. Model Cibatu klasik ya, bisa di WhatsApp langsung ya. Rp270.000 saja. Golok sembelih klasik Cibatu Style. Oke, okay, next. Nah, ini ada golok sembelih Zambia, full dari kayu snorkeling. Snorkeling pilihan, bisa dilihat saja ya. Ini snorkeling akar, mantap banget. Aksesorisnya duralium. Aksesorisnya duralium, handle-nya seperti ini. Unik sekali ya. Unik sekali, mantap, depend satu pasak. Nih, kita buka bilahnya. Untuk bilahnya seperti ini, model Zambia. Finishingnya mirror polish alias kinclong. Bentuknya melengkung, ini spesialis gaya dorong ya. Untuk model seperti ini lebih enak digunakan ketika gaya dorong, dipakai gaya dorong, mantap banget. Panjang bilahnya ini 30 cm. Ketebalannya ini 3,5. Dari baja per di proses tempa dan sepuh juga ya, sama. Untuk yang ini harganya Rp350.000, kita diskon jadi Rp320.000 saja. Untuk yang varian Zambia ini Rp320.000 saja. Silahkan nih bagi teman-teman yang berminat golok sembelihnya langsung di japri. Ini stoknya ada 3 piece ya. Stoknya ada 3 piece ya. Gaskeun, gaskeun. Oke, dan yang terakhir ya. Ini terakhir adalah yang premium dari full tanduk ya. Untuk serangkanya full tanduk dan handle-nya juga full tanduk, model macan ya. Aksesorisnya ini kuningan. Ih, keren banget ya ukirannya. Sangat detail. Mantap sekali untuk dikoleksi. Pokoknya ini ajib, tanduk pilihan. Keren. Dan ini untuk bahannya dari baja chainsaw STHIL. Ini setara dengan baja modern ya. Modelnya ini candung. Panjang bilahnya 30 cm. Ketebalannya ini 4 mm. Mantap banget. Setara dengan bowler ya untuk yang ini. Baja chainsaw STHIL. Untuk harganya ini murah meriah teman-teman. Dari harga Rp1.300.000, ini kita kasih potongan harga Rp100.000, jadi Rp1.200.000. Silahkan nih, bisa di japri, di screenshot. Kirim screenshotnya ke WhatsApp yang sudah tertera di video. Silahkan nih. Ih, mantap banget ya. Oke, mungkin cukup sekian ya videonya. Ini golok-goloknya sudah kita review semua, review singkat. Bagi teman-teman yang berminat dari salah satu golok ini, bisa langsung di japri aja di WhatsApp yang sudah tertera di video, oke? Okay? Ini lagi promo, mumpung lagi promo, langsung aja digaskeun, oke? Okay? Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.